Halo semuanya, udah ada siapa aja nih? Kita lanjut lagi terakhir sampai tanggal 7 musim spring. Nah, besok kita ada Gadas Festival. Oke. Lari. Halo semuanya, udah ada siapa aja? Thank you buat tap-tapnya. Sambil nunggu yang lain, bisa bantu tap-tap. Lari, lari. Nostalgia, iya, Kak Maoy. Game zaman dulu, game PS1. Thank you, Kak Freza. Kurcaci pada kerja kan? Caci ada 3 yang kerja. Nama gamenya apa ada? Tunggu. HP Android ada, bisa. Tapi bukan di Play Store. Wah, rumput nih Popuri suka nih. Makasih. Wih, udah hijau hatinya. Mandi dulu ya, masih pagi jam 9. Oke. Udah ada siapa aja nih? Game udah berapa abad? Abad ya? Belum. Kan dari tahun 99. Jalan satu abad ya. Iya, udah lama dari ini ramenya itu di tahun 2000-an. Game ini. Anak 90 sama 80-an pasti tahu. Nah, yang ini kita sengaja enggak nikah sampai tamat. Sebelumnya kita udah 5 kali tamatin. Kelimanya udah coba tuh. Yang keenam ini kita lagi coba enggak nikah. Apakah masih bisa happy ending tamatnya? Game zaman gua SD. Ah, bener tuh, game zaman dulu. Game PS1. Ini yang PS1 punya. Yang PS2 ada. Tapi entah kenapa lebih dapet yang PS1 nostalgianya. Nggak harus di PS1, di komputer bisa, di laptop bisa, di Android bisa.
harus di PS1 kok. Nah, kita simpen-simpenin di kulkas. Komen game ini hewan semua. Waduh, jangan, ntar diusir dari desa. Karena download buat Android gimana? Nah, untuk yang mau untuk Android bisa langsung ke bioprofil. Di situ ada teman yang jual, nanti dibantu kok sampai bisa. Untuk ke bioprofilnya jangan lupa klik titik 3 yang di kanan atas. Terus pindah browsernya dulu, pindah dulu. Soalnya kalau langsung kadang suka nggak bisa. Itu nggak, ini nggak pakai cheat. Kalau pakai cheat nanti ini gampang bosan. Saran kalau main kayak gini, ini kan game santai, jangan pakai cheat. Ini dulu. Halo halo Kak LW, halo Kak Lodika, halo Kak Abdul. Siapa lagi bisa absen-absen? Ketemu lagi. Beli anggur. Wah, jika bukan CB, apa kau mau belanja? Kita beli uang ya. Udah ada sekitar 20 tahunan lebih sih. Nah, kita beli uang. Kamar salah satu, nah bisa-bisa. Tapi yang ini kita rencananya nggak nikah dulu. Mungkin nanti kalau udah tamat kita mulai dari awal lagi. Nah itu nanti nextnya nikah sama Karen. Sebelumnya kita udah coba ini tamatin 5 kali. Nah 3 nih mungkin kasih Karen kali ya. Tari. Thank you buat tap-tapnya. Tong teng. Apakah Karen ada di dalam? Besok adalah festival. Oh iya. Festival Dewi. Ini kita bisa ngajak salah satu. Wah, Karen deh, Karen ya. Karen, Karen, kita diajak kemana ya kalau Karen ya? Coba. Boleh, boleh. Tunggu. Oke, aku akan ke rumah nanti besok. Nah, besok kita langsung didatengin pagi-pagi sama Karen. Nenek gue ganti main game ini. Wih, sekarang udah 70 tahun. Ya, iya, kenangan banget ya, bikin nostalgia. Game zaman dulu. Game zaman 2000-an kita main ini. Masih sekolah. Hei. Terus Chef, gua. Cukup lagi ya kok, iya benar, kaki 5 baru aja, baru 9 menit. Oke, kita kasih. Lari game ini teringat sama yang iya ini bikin nostalgia. Jangan sedih ke Abdullah. Nah, kita minta bantuan Kurcaci. Thank you yang udah bantu tap-tap. Kita kasih yang oke, ke Abdullah. Thank you udah mampir.
sahur, sahur yang mau sahur boleh. Kalau di spring ini, minta bantuan kurcaci harus ditanya 5 kali. Thank you udah follow. Ya. Thank you tadi yang udah follow-follow, Kak Abdullah tadi siapa gitu. Thank you semuanya. Reng tong teng teng. Tanya 5 kali. Nah. Oke. Goreng tong teng. Di endingnya gimana kok? Nah, kalau ada yang mau tahu endingnya, ada di profil kita yang dipin paling atas. Tekan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada pilihan menghina warga, nyampah, sama punya banyak diary. Hina warga dulu boleh. Kenapa orang lakukan hal yang orang lain tak sukai? Apa karena mereka suka melihat orang lain menderita? Apa mereka suka jadi seperti itu? Kukira itu adalah sebuah tipe komunikasi. Tapi, saat jadi berlebihan seperti dalam kasusmu, orang akan selalu waspada dengan tingkahmu. Tolong datang kemari lagi sampai Sang Dewi memberi sebuah ampunannya. Ya, belum dimaafin dong berarti. Kalau disuruh balik lagi. Tidak. Mari. Teng teng tong teng. Enak, udah aman kan semua 200 300. Oke. Cara download gimana kalau di HP? Nah, bisa ini langsung ke bio profil aja. Sebenarnya banyak yang share, cuma kalau emang males nyari lagi bisa langsung ke bio profil. Di situ ada teman yang jual, nanti dibantu kok sampai bisa. Nah, lari. Boleh, sahur boleh. Kok iya, yang mau sahur boleh sahur dulu. Thank you buat Lope Orennya. Tanggal 7 itu gak ada yang ulang tahun kan ya. Aman. Mari. Ambil bunga dulu. Nanti mungkin kita muter-muter lagi bawa bunga. Terbagi bunga. Hari thank you yang udah follow. Lagi pada siap-siap sahur atau bagaimana? Halo Kak Titania, baru bangun atau gimana nih Kak Titania nih? Ah, kita muter-muter dulu nih berbagi bunga. Dan endingnya nikah juga sama. Oh iya, yang di profil itu pas nikah sama Popuri. Sebelumnya ada lagi sih sebenarnya, kelimanya kita udah kita coba.
Yang pertama waktu itu sama An, kedua sama Eli, ketiga sama Karen, keempat sama Mary, terakhir sama Popuri itu yang ada di titik yang dipin. Oh, lagi sambil sahur. Wih. Oh, Koko live. Iya, Kariza. Baru aja, baru 16 menit. Besok kita ini nih. Besok kita Gadas Festival. Ter. Katanya mau coba enggak nikah. Nah, yang ini enggak nikah. Yang ini kita enggak nikah nih. Tuh, belum. Kalau yang tamat udah, kelimanya udah. Ini yang keenam kita lagi coba enggak nikah. Belum tahu nih bisa happy ending apa enggak. Itu yang kita mau coba. Sebelumnya udah 5 kali tamatin kelimanya. Kita berbagi bunga-bunga. Wah, terima kasih. Kau benar-benar rajin ya. Jangan salah sangka dulu. Maksudku yang baiknya. Duke itu orangnya. Wah, malah banding-bandingin sama suaminya. Tidak. Kok kalau mau lihat cewek-cewek pada nikah, hatinya jangan dimerahin, benar. Kalau merah nggak bakal nikah nanti. Benar-benar. Nah, sekarang di sini. Tong teng. Wih, Basil, makasih. Orang-orang di desa ini benar-benar sangat baik. Malam. Oh, hai JB, perpustakaan tutup hari ini. Kita bagi ini ya. Ini satu keluarga suka ini nih, hasil-hasil alam. Kita berbagi bunga juga suka semua. Yey. Iya, Kariza. Pantas punya gue enggak pada nikah. Iya, kalau hati yang merah semua nggak bakal nikah dia. Halo KTJ, Bangko, thank you buat lopiorennya. Eh? Juminten baru saja memberikan 25.000. Sahur. Sahur Kak Juminten. Thank you Kak Juminten. Semoga sehat selalu, semoga sukses terus Kak Juminten. Sahur semuanya. Game yang selalu dirindukan. Iya benar Kak Coklat. Game zaman dulu. NJB, kenapa Heli cuma pulang pada hari Rabu? Aku kesepian. Kasihan Stu. Mukanya lihat deh. Ampun, coba kasih bunga. Thanks. Ih. Thanks. Iya sih Stu. Lari. Nah. Terus kita satu lagi kasih si Eli ya kali ya. Jadi nostalgia lihat ini, iya. Benar. Makasih, tapi apa kau yakin enggak? Lari. Ini udah. Tinggal nunggu tanggal 10 nanti Pak Dokter. Terus tanggal 11 Grey nikah. Thank you yang udah follow. Tontonan sahur ya Kak V. Benar. Nah, tinggal Cliff nih, belum nih. Cliff, Popuri, Karen. Popuri sama Karen kayak tahun keempat aja deh. Tinggal An berarti sama Cliff. Event terakhirnya belum. Kalau Pak Dokter sama Ellie udah. Grace sama Mary udah. Oke. Okay. Itu kan Ellie sama Mary mau nikah. Nah, kalau langsung dikebut, dimerahin apa tetap nikah atau batal-batal? Kita udah pernah coba. Kalau misalnya nih Ellie mau nikah, kan sekitar seminggu lagi dia nikah nih. Nah, tapi kita iseng bikin hati yang merah, itu batal nikahnya. Gak bakal jadi nikah. Tapi saat kita turunin lagi, langsung otomatis nikah dia. Besokannya sih.
itu kan event nikah itu pagi-pagi ke trigger ya. Oke, kita mandi. Habis itu kita ini ya, nyangkul-nyangkul, udah lama nggak nyangkul yang spring. Kita coba nyangkul-nyangkul. Atau mungkin mancing. Nyangkul apa mancing nih? Masih jam 7 soalnya. Pakan sapi masih. Oh iya, pakan sapi. Pakan sapi tinggal dikit. Nyabit aja nyabit. Lebih enak dilihat nyabit. Tuh. Masih jam 7. Biasanya begadang, masa jam 7 udah tidur. Bisa menikung. Iya, agak gimana gitu. Runin warna hati emang bisa bisa kasih sesuatu yang enggak disuka. Nanti hatinya turun kok. Kasih sesuatu yang enggak disuka. Yuk, kita cari pakan sapi. Bang, tahun berapa? Ini tahun ketiga. Ini udah tahun yang ketiga. Ih, pakan sapi kita pasti udah banyak. Wih, 300, nambah 100 udah. Mantap. Ini ya. Bang, coba lihat kebunnya dari atas, boleh. Ini dia. Kayak gini. Tuh. Yang di sini kita belum tanemin lagi. Kalau di tahun pertama, kedua ini kita nanem nih, full juga di sini. Tapi kalau tahun ketiga kayak udah nggak perlu nanem banyak-banyak lagi. Di sini jadi kita jadiin rumput aja udah. Tadi di situ banyak tuh. Kalau pakan ayam kan dari jagung, benar. Kalau pakan ayam dari jagung di sebelah kandang ayamnya. Itu dia. Keren bang, thank you Kak Riki. Tuh, 2, 3, 4. Nah, tuh, 2, 3, 4. Mantap. Gimana cara nambah pakan ayamnya? Lempar jagung di sini nih. Lempar jagungnya di sini. Ntar nambah, kita coba ya. Kita ambil jagung dari kulkas. Cara memecahkan karang gimana, Bang? Pakai palu. Karang di kebun itu pakai palu. Minimal di-upgrade dulu palunya. Nanti bisa ditekan buat ngancurin karang-karang gitu. Kita ambil jagung, kita tes. Nih. Jadi satu jagung itu nanti bisa jadi 10 pakan ayam. Kita lihat jagung kita, pakan kita ada 318. Berarti kalau misalnya kita lempar jagung harusnya 328. Lihat kebun, mau lihat kebun lagi. Nih, kebunnya. Nih. Kayak gini. Tahun berapa? Tahun keempat, tanggal 1 spring tamatnya. Jadi kita main 3 tahun. Kayak gini kebunnya. Itu. Keren. Thank you, Kak Pemata. Nih. 318. Kita lempar jagung. Nah. Tuh, 328 jadinya. Oke, kita mandi terus tidur ya. Lari, thank you yang udah follow. Thank you buat tap-tapnya juga. Tamatnya gimana bang? Tamatnya bisa lihat mungkin di ini, di profil yang kita pin videonya paling atas pertama. Berarti kalau sudah tahun keempat satu spring udah end, ya udah tamat. Tapi tergantung nih, ada dua tamat, ada dua versi, ada bad ending sama happy ending. Kalau bad ending,
nanti diusir, nggak bisa lanjut lagi. Kalau happy ending, nah itu nanti kita dikasih buat lanjut lagi sampai kapanpun. Jadi sebenarnya ceritanya itu kan awal-awal kita dikasih waktu 3 tahun sama Pak Wali Kota. Nah penentuannya setelah 3 tahun. Itu dia di tanggal 1 Spring tahun keempat. Itu penentuannya. Biar nggak kesiangan gimana? Berendam sebelum tidur. Karena sebenarnya yang penting itu stamina. Bahkan kita kalau berendam tanpa tidur itu nggak bakal kesiangan. Itu masih tetap bangun jam 6. Oh iya, ini ada surat lagi dari Grey. Selamat tahun baru. Kurasa aku akan berputar mendoakan kebaikan semua orang. Selamat tahun baru. Kuharap kau punya tahun yang baik dari Nenek Ellen. Boleh, boleh. Cuacanya mungkin semakin panas di atas sana, tapi di bawah sini semakin dingin. Aku akan segera datang. Sampai nanti, Kai. Spring telah datang. Boleh. Senangnya lihat hewan dan orang keluar dari rumahnya. Dari Carter. Thank you, Kasian. Halo, Kasian. Thank you buat Lopi Oren sama Kuih Raya. Eh, Kuih Raya ya? Nah, udah. Oke, kita tidur. Itu biar gak kesiangan sih, berendam dulu. Lari, kita tidur. Besok kita gak ada festival. Dansa sama si Karen ya. Oke, kita tidur. Thank you yang udah follow. Kita lihat TV. Wah, cerah. Kalau cewek hati merah kagak bakal nikah sama yang lain. Iya, itu dia. Ibaratnya dia udah bucin banget kalau dibikin merah. Udah ya, kita kasih kasih apa ya ke Karen ya. Gak usah lah, kita langsung aja keluar. Tapi kita save dulu. Oke. Kita masak, mau masak apa Kak Put? Boleh, kita masak sekali. Nah, mau masak apa? Ada banyak, ada kari, ada mayones, ada ice cream, ada sashimi, ada sushi, ada mie, ada banyak, ada pizza, ada sandwich. Ada yang mau request? Masak apa buat sarapan pagi? Apakah kita makan mie pagi-pagi? Yang mahal. Wah, yang mahal. Yang mahal. Biasanya yang kayak gini mahal gak sih? Cirasi, sushi, omelet. Nah, request. Akhirnya ada request omelet ya. Omelet ini omelet mahal nih. Tuh, bahannya banyak. Ini. Nah, habis itu noodles ya. Kita bikin noodles. Mie. Mie-nya ada banyak jenis. Ada mie goreng. Ada mie aja. Ada mie-nya dikasih tempura. Tuh. Oh, mie-nya kayak gimana? Kalau ini mie biasa nih, tuh. Kita bikin dulu mie biasanya. Ting. Wih, kari noodles ya. Nanti mie yang pakai kari. Mie yang pakai kari. Minumnya susu, boleh. Kari noodles. Ini dia kari noodles. Tuh ada mie goreng juga. Tunggu. Kita kan tadi bikinnya udah ada. Udah ada mie-nya. Mie itu kan tadi pakainya ini ya. Coba kita ilangin tepungnya. Ganti sama mie yang tadi kita masak. Bisa nggak ya? Coba dulu. Kita kreasi sendiri. Gagal. Berarti yang dihilangin apa lagi? Pisau kayaknya nggak usah deh. Sama bumbu. Bumbu udah sih, oke. Coba ini sekarang. Bisa sih harusnya ya.
Tapi kita nggak lupa apa yang harus dihilangin. Apakah pisaunya juga? Kan mie kan dipotong-potong. Nah, pisaunya juga harus dihilangin. Jadi, terus tadi ada nggak ya susu di sini? Ada nggak ya? Strawberry milk. Susunya susu strawberry ya. Ada dapat mie dari mana? Masak. Tadi masak. Pakai tepung. Tepung tadi apa lagi ya? Ini nih kita kasih lihat mie ya. Dimasak mie cara dapatnya. Buat kebab. Halo Bang Kiki. Mie-nya. Tuh. Mie-nya kayak gini. Masak mie lagi nih. Jadi kayak gini. Bumbunya gula, garam, soy sauce. Itu. Ada yang mau screenshot kah? Nih, ini kayak gini. Kalau ada yang mau screenshot boleh. Habis itu kita makan yang tadi udah dimasak. Nah, ini. Oke. Market tutup di hari Selasa sama Minggu, benar. Selasa sama Minggu sama pas lagi festival. Nyam. Minum. Nah, Karen sudah menunggu di luar. Karen sudah menunggu. Lari. Foto kuda di atas lemari dapetnya gimana kok? Foto kuda di atas lemari harus menang festival kuda. Bumbunya beli di mana? Nanti ada alat masak yang pakai yang ini bumbu. Yang pakai ini loh, apa TV shopping yang pakai telepon masanya. Selamat pagi. Ayo kita ke lapangan boleh. Setelah pekerjaanmu beres. Wah, Karen yang datang. Thank you Bang Kiki. Karen datang. Nanti. Pekerjaan kita belum beres. Ngomong-ngomong tadi hujan enggak? Kita main keluar-keluar aja. Ntar hujan apa enggaknya? Karen, iya. Bentar, boleh. Oh, enggak aman. Boleh. Thank you Bang Brev buat cheer you up-nya. Ouch. Thank you Bang Brev buat mawarnya. Nah, ini kita panen lagi. Boleh. Ih, kudanya pengenan. Kudanya nyamperin, pengenan dia. Thank you Kalita buat lopi oranye-nya. Aku cinta banget ya, baru iya? Setengah jam. Tadi setengah kamu. 4. Apa iya? Selamat pagi. Halo Kalita. Cara biar punya istri gimana? Hatinya harus dibikin merah. Terus nanti kasih bulu biru. Itu sama rumahnya harus di-upgrade sampai mentok. Dari jam berapa mainnya? Tadi dari jam setengah 4. Udah ditunggu dong, panen lagi. Aduh, panik dikit nggak ngaruh lah ya. Panik dikit nggak ngaruh. Ayo. Eh. Loh, kok geser dikit kebuang? Nikahin Ellie bang, ibu bidan. Iya, Ellie bisa dinikahin juga. Dia sama kayak Karen. Ih, wah, kegeser. Wah. Panik, buru-buru. Lari. Kita jual dulu ini. Bentar, kita kesini dulu. Oh, kok gak ambil? Jualnya di dalam rumah kaca, sekalian kita nyiram-nyiram rumah kaca. Pen baru bangun kah? Iya, sekitar setengah jam, sejam yang lalu mungkin. Lebih tepatnya bangun tidur. Nah, kita jual-jual. Nyiram. Lubuk. Tuh, 2, 3, 4, 5. Thank you yang udah follow. Ini udah.
apa-apa kok, aku juga gitu nggak nyenyak. Iya, kadang kalau udah kebiasa mana ya begadang gitu agak susah. Ini udah apalagi udah jam 5 jam bangun gitu. Ini udah oke. Terus apalagi tunggu kita kayaknya masih harus panen karena Nana bukan hanya di sini, masih harus panen nih. Jam 9 lagi. Karena ini deket kandang, mending kita ke kandang aja. Habisin waktu soalnya kalau lempar-lempar ke keranjang. Keranjang buat panen yang di bawah mungkin. Limper-limper kentang. Thank you yang udah follow-follow. Thank you buat tap-tapnya juga. Lari. Lanjut panen. Kenapa jalannya si kurcaci cepet banget kok? Iya, tahun ketiga emang larinya kayak gitu. Bedanya taruh di kandang sama di depan. Nah, gini. Bedanya itu di waktu. Kalau di depan kita pas lempar-lemparnya lumayan kebuang waktu. Kalau di kandang dilihat nih, waktunya kan nggak jalan. Tuh, jadi bisa menghemat waktu. Soalnya nih siang ada event, ada festival tuh, Karen udah nunggu. Nah, it dorong. Kalau deket kandang kita lebih milih ke kandang. Tapi kalau yang di bawah tuh kayaknya pakai keranjang aja deh. Soalnya larinya lumayan jauh. Lari. Nah, itu udah mulai pakai keranjang nih nanti. Wah, tetangga main tunggu main game ini ayamnya diangkat galope-lope ya. Emang enggak yang di BTN enggak lope-lope. Ini berasanya ada lope-lope ya, entah kenapa. Emang enggak ada lope-lope ayam diangkat. Yang lope-lope kayak yang PS2 deh. Kita ngerasanya kayak BTN juga lope-lope. Iya, ini belum ditanam lagi. Apa sih nggak dimasukin basket aja bang, biar cepet. Tadi deket sama kandang, kalau deket sama kandang kita langsung aja kandang. Nah kalau yang ini nih jauh nih, kalau jauh kita pakai keranjang. Lebih ke ini, manage waktunya. Di kandang kan waktunya nggak jalan. Eventnya, aduh udah jam 12. Tidak, jam 5 sih harus udah ini. Iya kasihan Karen. Habis ini kita langsung ke Karen deh. 50.000 dari Lita, pesan semangat terus. Thank you Kalita. Semangat terus juga Kalita. Semoga sukses terus. Semoga sehat dan bahagia selalu Kalita. Wah, thank you Kalita. Tuh. Tapi kalau enggak salah jam 3 atau jam 4 dia bisa ini, bisa duluan. Berangkat duluan. Ini save dulu deh buat cari aman. Coba kita save dulu. Kalau nggak salah, dia bisa duluan.
3 ya, kita harus buru-buru. Hasil alam gak usah lah ya. Berarti ini 18, 36. Apakah cukup 36? Aduh. No. Lari. Aduh, keburu pergi gak sih? Kayaknya nih nanti lagi deh. Masih sih. Jam berapa ya dia perginya? Jam 5 gak sih? Tapi perasaan waktu itu jam 3 udah pergi deh. Ini kita save. Sebenarnya kita langsung mau langsung ini aja, gak apa-apa. Tapi kita mau lihat dia itu batasnya sampai jam berapa. Liatin aja dia. Tidak. Ditungguin. Wih, iya si Karen udah nungguin. Ambil sahur. Tap-tap, iya thank you buat tap-tapnya. Jam 4 sih kayaknya yang dia jalan. Ayah, ih aman dong. Jam 5 ya, benar. Kuda. Kuda mana? Udahlah. Karen, apa kerjamu sudah beres? Belum. Tapi ayo kita ke lapangan. Yo, kita ke lapangan. Udah tadi. Oh, udah. Wih, bagus kalau udah. Kita kadang suka lupa. Kita ke lapangan. Jadi nonton ketiduran. Wih, berarti bagus dong. Apa live pengantar tidur tadi malam? Tadi sampai mana? Tadi ada yang kelewat gak komennya? Apanya kantong kuda bisa buat jual barang? Bisa. Cuma lama lagi. Soalnya kalau di luar itu ngabisin waktu. Kostum Dewi itu diwariskan dari ibu ke anak perempuannya dan terus ke generasi berikutnya. Aku merasa malu karena biasanya aku tak memakai rok. Kalau si An pakainya celana terus ya, berarti ya jarang pakai rok. Aku gugup, aku kurang baik melakukan di depan umum. Lihat An, pakai kostum itu ingatkan aku pada ibunya. An sudah dewasa. Wah, dia popuri cantik banget kayak gitu. Tunggu dulu. Oh, yang lain bilang oke ya. Tunggu, yang lain belum ditanya. Ini adalah kostum Dewinya. Oh iya, popuri. Itu dia. Tapi waktu itu kayak oh, kalau kita ngajak popuri, nanti pas jalan-jalan sama popurinya dia nggak pakai kostum Dewinya. Winter yang keras berakhir dan Spring akhirnya datang. Sang Dewi membawa Spring itu. Ya, ini tahun ketiga benar. Halo ke sanggar. Ayo ke suatu tempat setelah dansa. Wah, kalau Karen sama Karen ini kita kemana? Ada yang ingat nggak? Nah, semuanya terlihat manis. Mary terlihat cukup baik juga. Bagusnya tradisi lama seperti ini telah hilang dari desa yang lainnya. Aku merasa malu pakai baju yang menyolok ini, tapi ini kesempatan bagus mempelajari kostum daerah. Oke. Anakku benci hal yang semacam begini. Dia tak pernah ikut serta dalam festival. Oh, kalau nggak salah ini nih yang dipakai Mary. Bajunya itu anak punya anaknya si Duke itu tuh, yang pemilik anggur. Ini yang dipakai Mary. Iya, apa namanya? Aja.
kalau nikah sebaiknya di tahun keberapa? Sebenarnya tahun pertama oke, tapi tahun kedua awal juga oke. Biar nanti pas tamatnya anaknya udah bisa jalan tuh. Oke, kita dansa. Kak, mainnya ini di mana? Bisa di HP, bisa di Android. Oke, kalau pas dansa kita fokus ke game ya. Kita menghilang dulu ntar. Halo JB, kita mulai ya. Aku cinta baik kamu. Apa iya? Berdua sama Karen. Yang lain udah pada pulang. Hai. Gimana kalau kita minum-minum? Salah kita kayaknya, malah diajak minum-minum. Kalau yang lain ada yang ngajak ke danau, ada yang ke gunung. Di iOS bisakah downloadnya? Di mana? Di iOS enggak bisa. Popuri ada sih tahun ketiga, bukannya dibawa kabur. Nah, itu nanti popuri kita banyak yang emang dilewatin, nanti tahun keempat baru nikah pasangan. Jadi nanti tahun ketiga dia kabur. Ah, ini dia. Gimana kalau kita minum-minum? Baik. Kamu berdua. Tidak, aku pulang. Bye bye. Baik, baik, baik. Bagus. Mari. Berarti di mana dong? Di sini ya. Pada hari festival Dewi, ayah selalu bilang padaku cerita tentang saat dia pertama antarkan ibuku. Mereka mabuk di sini sampai keduanya tidur. Kau akan terus menemaniku hari ini. Benar kan? Berarti si Jeff bukan yang gak minum-minum. Jeff itu emang lagi sakit, jadi gak minum-minum dulu. Jadi dari ceritanya dulu masih suka. Bapaknya itu lebih ke arah karena sakit jadi gak minum lagi. Karen tentu saja terlihat cantik. Oke. Teng, tong, teng. Ih, langsung ganti hari. Halo Kopen, halo Kareha. Ini kita simpen kentangnya. Mana nih ini dia? Tongteng, tongteng, tongteng. Lari, lari, lari. Itu event Karen kok. Baru tahu ya. Ini event apa namanya? Goddess Festival yang dansa-dansa. Sebenarnya kita bisa pilih antara 5 gadis itu salah satunya, tapi kemarin sama Karen. Sama semuanya bisa kok. Kita disuruh milih salah satu. Oh, berarti Jeff makanya sakit. Oh, itu. Ah, misterinya terpecahkan. Sakitnya karena apa? Karena dulu sering minum-minum sama mamanya Karen. Sampai tertidur bahkan sampai pagi lagi. Tadi cerah apa enggak? Kita langsung keluar aja. Main ini di mana? Kita main di komputer, Kak. Boleh, boleh. Thank you, Kak Far. Thank you tadi, Kak Zak, buat finger hat-nya. Oke, Kopen, terima kasih. Makasih buat apa, Kak Reha? Event Karen. Oh, yang tadi. Sama Kak Reha. Gak sabar, event Eli, dokter. Iya, besok nih. Tanggal 10. Event Haris sudahkah? Haris yang curhat ya tentang si Anja. Udah itu. Nah, ini kita siram-siram. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yuk, kita siram lagi. Ya, berarti
yang sebelah kanan ini kita bedain deh. Madam Kubis mungkin ya. Yang belum udah ternyata tadi keburu. Ah. Ya tadi kita niatin. Coba lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ya habis lagi. Tanggal 9 ada yang ulta enggak? 9 itu enggak ada ya, aman ya. Enggak ada yang ulta. Kalau naik sapi sebenarnya bisa enggak sih kok? Naik sapi itu sebenarnya ini apa sebenarnya? Dan dari gamenya sih enggak ada. Enggak bisa, cuma bisa pakai cheat gitu. Kita siram. Ini dari semalam banyak yang nanya ini deh, naik sapi. Nah, ini udah. Oke, terus kita ke air. Air terjun, pemandian, ambil rebung dan lain-lain. Di tahun berapa? Kok Barley minta guguk kita nginep di rumahnya? Tahun kedua awal. PS berarti nggak bisa. Di PS sebenarnya ini game PS. Game PS1. Tapi kita kalau mau mainin di komputer bisa. Itu. Aku baru tahun kedua. Jarang main karena oh. Iya kalau ada kerjaan utamakan kerja dulu dong. Ya ditinggal pergi. Seperti apa dulu kau hidup sebelumnya? Seperti apa? Sebelumnya ini kita nikah sama Popuri kan? Kenapa dia nanya? Apakah dia merasakan hal yang aneh? Sebelumnya kan kita nikah ya sama Popuri tuh. Kok nanya ya bisa-bisanya ya? Seperti apa kau hidup sebelumnya? Aku baru tahun kedua, jarang main karena kerja tadi ya. Soalnya ada FYP. Oh, yang naik sapi itu. Nah ini udah. Bang boleh lihat layout kebunnya? Boleh. Popuri masih gagal move on. Tidak, dia mengingat di seven kita sebelumnya. Lari. Nah ini kita jual-jualin nih. Kita jual-jualin. Terus minta bantuan Kurcaci ya. Thank you yang udah follow. Thank you. Ini udah kita langsung ke Popuri. Popuri lagi kita mikirnya. No, gara-gara tadi jadi keinget Popuri. Jin keluar dulu koko. Makasih udah jawab. Oke. Oh mau subuhan dulu. Oke. Thank you udah mampir ke Nadlia. Kalau soal event emang hampir nggak semua tahu soalnya baru tamat sekali. Ah, kita pun yang udah tamat 5 kali kadang suka ada lupa-lupanya. Wajar sih. Nah kita siram. Thank you Bang Is buat topi oranye. Ayamnya pada kemana? Ayamnya ada di luar. Ayamnya lagi di luar, lagi piknik. Nih kita lihat kebun. Ada yang mau lihat layout kebun boleh. Double stream? Enggak. Kita di ini doang. Nah seperti ini. Tadinya ini nggak kayak gini, kita jadiin rumput aja. Live dari jam berapa? Tadi dari jam apa ya? Jam 3-an mungkin jam 4. Oke bangun, udah siap-siap langsung. Oh iya kandang kuda ngapain? Kudanya di luar. Kita mau ke Kurcaci. Mau nanam apa lagi? Udah sih, kita mau ini aja nih. Tidaknya 300 kentang. Nanti mungkin Kubis
Untuk timun, karena tumbuh berkali-kali, lebih baik di rumah kaca. Lihat dulu cuaca, pastiin dulu cuaca. Nanti kita udah biarin di luar, ternyata hujan lagi. Udah kan ya? Tapi kan timunnya masih dikit, iya. Kita kalau nanam timun di luar, sayang aja gitu. 30 hari doang. Tahun keberapa? Ini tahun ketiga. Off dulu kok. Oke oke Kak Sanggar, thank you udah mampir. Ya telur ayamnya udah full. Telur ayam, terus ini apa namanya, susu juga. Karena kita jarang jadiin mayo, jarang jadiin keju. Jadi si Budung langsung jual-jual gitu aja. Dari tahun pertama kita spring udah mulai beli-beli ayam soalnya. Beli ayam, beli sapi. Bang udah tidur belum? Udah tadi. Nah ini Rabu kita beli. Eh, kucaci dulu deh, takutnya gak keburu jam 12. Kucaci kita soalnya cepet. Kalau kita beli tepung dulu, keburu selesai kerjaannya. Benang merah dari mana? Benang merah itu sebenarnya bulu domba dijadiin benang, itu jadi merah kok. Bulu domba yang jadiin benang. Tuh. Di Budung nggak benar. Sebenarnya kalau tahun ketiga udah otomatis cepet sih. Teng toreng tong teng. Teh kurcaci kita udah ambil ya. Jadi kita suruh kerja aja nggak masalah. Tong ting ting tong ting. Iya kan? Jam 12 aja udah kelar kerjaannya. No. Tidak. Cepet banget. Oh iya berlima pantas. Lupa berlima dia. Tapi enggak masalah sih, kita kalau mau nyuruh Nepi sama Bolt 8 hari kan, seling 2 hari tuh. Kali ini udah cepet banget, jam 12 udah kelar loh. Itu dia. Wah, aku sahur dulu. Oke, Noritsky. Selamat sahur semuanya. Yang mau sahur, sahur dulu. Nah, ini udah. Kita beli. Fungsi udah penuh. Paling kita ini nih, nyetok ini aja. Nyetok nasi. Iya kok, seingatku Nenek Ellen kan suka banget sama benang. Ah iya benar. Ada info-info gitu. Mau coba kasih benang? Malah katanya ada hoax-hoax gitu gitu ya. Bikinin apa ya? Baju ya? Di benang wall ya? Hoaxnya sih gitu, tapi nggak tahu beneran apa enggaknya. Boleh coba, boleh. Nanti kita nanti ambil benang wall ya. Kita beli nasi dulu buat stok di rumah. Sepertinya nasi udah mulai dikit. Thank you yang udah follow. Kita beli nasi. Bang mau download gamenya di mana? Ini game ini. Sebenarnya cari di YT, Google banyak. Nah, tapi kalau emang nggak mau ribet nyari-nyari lagi, bisa langsung ke bio profil. Di situ ada temen yang jual. Nanti dibantu kok sampai bisa. Nah di cool room juga bisa tuh. Masih live kok. Baru live lagi Abita. Nah ini kita beli nasi. Udah nikah belum kak? Siapa namanya? Yang ini kita rencananya gak nikah sampai tamat. Nih. Nanti next baru kita mulai. Kalau mulai lagi HMBTN. Eh ini kenapa turun? Nah badai ya kemarin itu ya. Tidak. Kenapa? No. Semua udah full semua iya. Udah full semua waktu di tahun pertama sama kedua. Ini soalnya udah tahun ketiga. Belum tidur, bangun tidur lihat.
sebelum tidur dan bangun tidur. Wih, nanti ngepas banget ya. Gitu, oke, aku coba deh. Oke, oke, udah full semua. Kita kayak ikan legend, power berry udah. Power berry itu ada 10, mungkin bisa searching di Google, udah banyak kok infonya. Itu cari aja cara dapat 10 power berry di Harvest Moon. Itu lari. Kita stok-stok nasi, terus kita ambil benang wol, kasih Nenek Ellen. Kalau udah paling full endingnya apa kak? Apa gitu, gitu aja tiap tahunnya. Ah ini endingnya nanti di tahun keempat, tanggal 1 spring itu ada endingnya. Untuk detailnya mungkin bisa lihat di video yang kita pin di paling atas. Coba lihat power berry-nya. Nah, yang karakter sekarang nih, yang Seven saat ini tercepat power berry-nya. Biasanya kan kita 2 winter, 3 winter, tahun pertama lengkap. Ini 1 winter kita udah lengkapin. Ini tercepat nih yang sekarang. 1 winter, tahun pertama power berry lengkap. Udah enggak ada yang ini lagi sih kayaknya harusnya. Karena 30 volt udah enggak bisa 30 volt. Paling cepat 1 winter. Kalau udah nikah anaknya cuma 1. Iya, enggak bisa 2. Tahun pertama. Iya, di-push banget karena udah lumayan hafal sih. 5 kali tamat. Jadi tahun pertama 1 winter udah langsung full tuh power berry. Enggak bisa 2. Iya, benar. Coba bisa 2 ya. 1 cowok, 1 cewek. Lengkap tuh. Nah, ini udah. Oke. Okay. Bisa malam pertama. Hitungannya yang ini kan, yang pas lagi percakapan untuk panggilan. Itu hari pertamanya, tapi malam pertama masa iya mau ditunjukin? Makanya kita nggak tahu masa mau ditunjukin, kata Ovan. Jangan. Nah, kita ulti di sini. Nah, tuh. 9 nggak ada kan tadi? 9 nggak ada. Tadi udah diambil-ambilin. Udah kan ya? Kita ke gunung seperti biasa. Besok dokter ulang tahun nikah. Ulang tahun. Thank you yang udah follow. Dokter nikah nih besok nih. Cara rumput hijau gimana kak? Rumput hijau tanam, beli rumputnya di supermarket. Dalam pertamanya kan. Nah itu gelap-gelap dapet kue. Ah itu ada kan percakapannya kan pas gelap-gelap gitu kan. Iya, pas lagi Thanksgiving aja ada percakapan gelap-gelap tuh. Kita nggak tahu aktivitasnya apa. Iya, berbahaya. Jangan jangan ditampilkan videonya. Udah. Tapi anaknya nggak bisa tumbuh besar yang tetap baik terus. Ah, anaknya kan digendong terus merangkak, terakhir jalan sih. Ada kok yang katanya kita masih ketiduran. Oh, yang samaan yang ketiduran di taman bunga atau yang mana nih? Tunggu kita nggak lupa nih. Sampai tahun keberapa kalau mau sampai 99 pun bisa. Tapi sebenarnya bisa lanjut terus sampai 100 lebih, cuma di kalendernya itu tetap tulisannya 99. Kejar
Kok hilang? Kok hilang? Curang. Masuk rumput dia. Curang. Baru mau ditangkap lagi. Bisa ditangkap lagi itu. Main kayak begitu. Ah, nantilah lagi kapan-kapan. Tidak. Belalangnya ngumpet di rumput. Bang, pakai emulator apa? Pakai Duck Station. Masih enggak ngerti kak cara download di mana? Ini. Itu di mana Kak Leo? Mungkin bisa ini kalau misalnya bingung bisa langsung ke bio profil aja, nanti dibantu sama yang jualnya sampai bisa. Bang, kalau udah tahun 99 anaknya masih kecil apa gede? Kayaknya masih segitu-segitu aja deh. Soalnya untuk seukuran game zaman dulu dengan data yang enggak nyampe 1 giga kayaknya agak sulit untuk terlalu detail banget. Ini aja sebenarnya hitungannya udah detail. Dengan perbandingan game yang enggak nyampe 1 giga ya. Ini udah oke banget sih. Ayo 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 ayo. Pada datang jam 8. Ayo 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 masuk. Kita mau bagi-bagi bunga. Tunggu apa di bar? Mau bagi-bagi bunga. Oke, ada saya Bara. Selamat datang. Selamat berbelanja apa minum? Ada Duke, ada Kano tadi. Terus ada Rick. Selamat datang. Ada Cliff. Selamat datang. Mau bilang selamat datang, selamat berbelanja, bukan supermarket. Ada Karen ya? Rabu, tunggu. Karen Rabu enggak deh. Karen ada di pantai. Kalau Rabu kayak malam di pantai deh. Nah, ini kita bagi-bagi bunga. Karen Minggu. Nah, tuh Nuritsky hafal tuh. Karen Minggu. Saibara enggak suka bunga ya. Makasih. Oh, makasih. Ada ohnya doang bedanya. Oh, kau sangat baik sekali. Oh. Oh. Ini apa ya? Oh, ghost. Kenapa ada oh? Well, makasih. Mainan aku pas kecil ya, Kak Tri. Oh, semua. Iya, banyak yang pakai oh. Nah, pas nih dua nih. Kalau ini apa? Oh, makasih. Oke, sudah mulai. Tahu sedikit template-nya nih. Makasih. Oh, ada enggak ada oh-nya nih. Kita ke rumah balik lagi. Oke. Minum dulu enggak sih? Kita minum dulu. Apa yang mau kau minum? Air putih, susu. Udah malam. Oke, tunggu. Akan kuambilkan untukmu. Ini dia. Pertama main, gua kira Rick itu cewek. Iya, dulu banyak yang ngira Rick itu cewek. Nah, hari ini kita tidur, besoknya dokter nikah. Dokter nikah. Kayaknya lagi pada siap-siap tuh. Keluarga dokter sama Eli. Muter dulu. Mandi dulu ya. Soalnya pagi-pagi kita gak bakal siap mandi. Langsung otomatis pesta ini pernikahannya. Mandi. Mari kita mandi. Nah. Oke.
Ayo, ayo, ayo. Pernikahan Eli dulu. Abis itu baru Mary. Ayo, ayo, ayo. Tanggal 11-nya Mary. Ih, beruntun ya berarti ya. Berarti beruntun tuh. Ih. Ting. Thank you yang udah follow. Berarti beruntun bener. Dokter nikah tanggal 10. Terus habis itu Mary sama Gri. Kalau nikah lebih milih mana kok? Ceweknya kalau disuruh milih sih lebih ke An mungkin ya. Thank you Kak Reski, thank you Kak Wifi, thank you tadi siapa aja tuh. Thank you yang udah follow-follow. Maaf kalau nggak kesebut semua. Nah ini kita dulu di sini. Oke, di sini juga kita save. Soalnya event-event nikah gini kita abadikan dulu. Mungkin nanti suatu saat kita bisa jadiin video. Kasian banget nanti lihat Popuri pas dibawa Kai. Iya. Ya, tapi gimana ya? 20 musim dingin itu ada apa? 20 musim dingin. 20 musim dingin itu ada apa? Kenapa kita save? Udah di sini aja. Juga enggak masalah sih. Oke. Ayo, siapa nikah? Udah pada siap? Kondangan? Betul ta Mary, iya sih 20. Iya iya benar benar. Selamat pagi, kuputuskan untuk menikah dengan Eli. Kami akan menjalankan klinik itu bersama. Ada dokter datang ke kebun. Ah, dulu di sini. Pasin dulu. Oke. Kami mengadakan resepsinya. Kau akan hadir, bukan? Oke, hari ini dokter Merit sama Eli. Thank you yang udah follow. Thank you Karos. Tong teng. Wah. Dokter sama Eli. Nah, kalau kita nikah sama Eli, iya dokter nggak nikah nanti. Oke, ada Stu, ada Pak Wali Kota. Ada Haris, ada Mary ya di ujung ya. Terus ada Mei. Ada Nenek Ellen, kenapa nengoknya ke sini Nenek Ellen? Si Nenek Ellen kok nengoknya ke kita? Apakah lagi ngajak ngobrol? Sabar ya nak, cucu nenek. Udah nikah sama Pak Dokter. Iya, gak apa-apa. Oke, untuk dokter dan Eli, selamat, kau boleh menciumnya. Ah. Hore hore. Kalian berdua bekerja sama untuk hidup berbahagia. Oke, dokter dan Eli menikah. Ah. Editan gamenya kurang sempurna. Iya, dia enggak ada. Nggak ada gambaran untuk Nenek Ellen yang ngadap ke sebelah sana. Nenek nggak setuju dokter nikahin Eli. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau nikah istrinya boleh milih ya kok. Iya boleh milih. Oke, bersulang untuk pasangan muda. Wih.
Siapa lagi yang mau nikah? Siapa lagi mau nikah? Hei. Aduh. Grey, mukanya kenapa kayak begitu? Tidak. Merah-merah gimana gitu. Tidak. Ini sampai mana? Kemana-mana dokternya pakai yang di kepala. Iya, itu dia. Sampai nikah pun masih pakai itu dong. Bisa punya dua istri gak kok? Istri dua itu enggak. Sekarang Mary ya sama Grey ya. Kok nikah sama siapa? Ya, yang Seven ini kita enggak nikah dulu. Mau lihat masih bisa happy ending apa enggak. Kita udah coba kok kelimanya sebelumnya. Nanti mungkin kalau kita HMBTN lagi, kita nikahnya sama Karen. Yang next nanti. Oke, hey JB. Mary dan aku akan menikah hari ini. Aku sangat bahagia sekarang. Ih, mukanya kayak gitu banget, Grey. Oh, aku hampir lupa alasanku datang. Aku mengundangmu ke pernikahanku. Oke, nikah lagi. Undangan dua kali. Terus gimana dong kondisi kebun kita kalau dua kali gini, dua hari? Tong teng. Wah. Ada Stu, Mei ada terus ya, Mei ya. Ada Stu, ada Mei. Terus ada Pak Wali Kota, ada Saibara. Saibara sih karena Grey ya. Stu sama, oh iya Stu sama Mei selalu. Dia kan jadi bocil berdua tuh yang di belakang. Terus ada Ana, ada Basil. Oke. Untuk Grey dan Mary, silakan kau boleh menciumnya. Wah. Tidak. Udah dua. Kalian berdua bekerja sama untuk hidup berbahagia. Ragamnya hitam putih, iya ya. Ini nggak nikah bang, sampai 4 tahun. Iya, ini mencoba nggak nikah. Apakah masih bisa happy ending? Bang, itu kalau nikah tinggalnya bareng apa rumah sendiri? Ada yang bareng, ada yang nanti kayak masih pisah sih. Bersulang untuk pasangan muda. Asik. Wah, langsung tanggal 12 aja. Tertidur gua kok. Gak apa-apa, santai aja Kak Sohoye. Tadi juga kita baru kok. Baru jam berapa tadi? Jam 4 kurang ya. Tuh sama Mei, bisa gede gak tuh? Enggak. Gitu segitu aja. Ada apa lagi? Enggak kan, gak ada apa-apa. Tanggal 12. Ih, udah deket Thanksgiving aja. Tahu gak si Grey itu nikahnya? Barengan sama ulang tahunnya kakeknya dia. Berarti kakeknya gak dapat hadiah lagi dong. Kita nggak bikin perhiasan gara-gara nikah, jadi nggak ini ya bang. Pas tahun pertama ditawarin jual telur setiap hari 3 restoran itu di gimana? Oh, sebelum jam 5 ya kalau nggak salah, kita bawa 3 telur ke in siang-siang aja. Cewek teman kecil itu sebenarnya siapa? Itu tergantung yang kita nikahin. Siapapun yang kita nikahin, itu dia teman masa kecilnya. Karena seru banget sampai tertidur. Wih, thank you Kak Sohe. Itu hadiah untuk kakeknya. Wah, luar biasa sih bisa pas si Grey. Hadiah buat kakeknya. Karennya gak nikah. Karen belum. Karen belum.
Thanksgiving di musim apa? Spring ada, winter ada. Itu kok nggak tidur-tidur tadi? Ini baru live, Kak Pratiwi. Nah, ini kita siram. Lari. Popuri nikah bulan apa? Popuri ya? Popuri itu... Nikahnya itu bulan spring, tanggal 30. Popuri, tapi kayak tahun keempat dia nikahnya yang sekarang ini. Kalau yang kemarin, nikah sama kita yang kemarin. Biasanya paling cepet tahun ketiga nikah, tanggal 30 spring. Oke, kita ambil-ambilin ini, rebung dan lain-lain. Baru mulai, iya. Setiap tanggal berapa kok? Thanksgiving tanggal 14. Itu tuh sebenarnya kurang lebih kayak Valentine sama White Day. Valentine dan White Day. Itu kalau Valentine kan kita dikasih. Itu ibaratnya 14 winter tuh Valentine. Kita dikasih coklat. Jadi cewek yang ngasih kalau Valentine. Nanti pas White Day-nya cowok ngasih. Itu ibaratnya 14 spring ini. Lari. Itu kan bener ya sejarahnya gitu ya. Ya ampun jam segini. Iya. Live sahur. Halo Kak Yeni. Tapi kalau di sini Valentine ya mau cewek mau cowok tetap ngasih sih. Soalnya White Day-nya kayak nggak ada White Day ya kalau di sini. Pas di Indonesia. Kok udah 2 tahun ini selama Ramadan nontonin Coven, wih. Udah 2 tahun, wih. Berarti dari yang dulu waktu puasa dulu juga nonton ya. Ah, mantap Pak Helo. Thank you. Kalau cowok cuman ngasih cookies doang. Nah, iya. Bisa cookies, mungkin yang lain ada tapi kita kurang tahu. Biasa sih ngasih cookies. Kalau aku main HMBTN sering bosan, kenapa tuh? Ada 3 mungkin saran. Pertama, biar nggak bosan itu, ikutin semua eventnya. Cari-cari tahu event-eventnya, terus ikutin juga festivalnya. Nah, itu saran pertama. Kedua, jangan pakai cheat. Itu, kedua, itu paling penting sih. Jangan pakai cheat, kalau pakai cheat gampang bosan. Ketiga, ini juga sih, penting juga kayaknya. Ajak temen main. Nah, temen atau pasangan main bareng. Kalau sendiri main emang agak bosen kadang kalau main sendiri. Bisa mungkin ajak temen, ajak pasangan, ajak main bareng. Atau sambil live ngobrol sama yang nonton. Biar ada temen ngobrolnya. Itu main bareng. Kayaknya semua game sih, gak cuma Harvest Moon. Biar nggak gampang bosan ya main bareng. Thank you yang udah follow. Kita siram. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tiga. Itu ngapain minta dimandiin? Kudu merah. Nah, lanjut yang di luar. Ini udah semua berarti.
udah semua. Berarti kita tinggal ini aja sih. Sering-sering muter ke in. Buat trigger eventnya Cliff. Ada surat kah? Tahun ketiga ini Kak Reski. Tahun ketiga tak ada surat. Oke, kita ke in. Apakah ada event? Tapi Kakek Saibara ya. Bentar Kakek Saibara. Perhiasannya. Kemarin juga ulang tahun, sorry kek. Kita kasih hadiah sekarang deh ya kek. Tidak, nggak suka stroberi, nggak suka yang asem-asem. Nanti kita bawain ini aja, material tambang. Padahal niat kita baik loh, stroberi itu. Cewek udah ada yang nikah kok, udah dua. Mary sama Gray udah, terus dokter sama Ellie udah. Ah banyak maunya nih Kakek Saibara. Agak lain ya emang ya. Bunga dia sendiri gak suka. Perhiasan dia juga sendiri gak suka. Iya. Agak aneh emang. Udah kita bawain ini deh buat Kakek Saibara. Kak kenapa kalau aku main waktunya cepet banget? Kalau cepet berarti sering di luar ruangan ya. Soalnya waktu berjalan itu di luar ruangan. Tuh. Ah, JB jomblo. Iya, jomblo. JB itu jomblo bahagia. Kakek sukanya batu, benar. Sama kayu. Itu dia agak-agak beda. Ah, Karen sukanya wine. Oh iya. Yang request. Anting sih. Bentar. Ada yang request, sorry. Kita ambil lagi. Ranting atau kayu biasa? Ranting kita punya enggak ya? Iya, Nuritsky enggak sih apa Rahma? Ah iya Nuritsky. Tapi masalahnya kah? Bukan ulang tahun ini. Ulang tahunnya itu hadiahnya lebih istimewa. Pernikahan yang Grey. Nah, Deiki iya. Ulang tahunnya sebenarnya itu pernikahan Grey kemarin. Lebih spesial gak sih? Untuk si Kakek Saibara. Nah. Iya juga, itu dia. Ulang tahun cucunya. Pas ulang tahun. Pernikahan cucunya pas banget di ulang tahun dia. Bukankah kau JB dari kebun kadang itu? Apa yang bisa kubantu? Oh, wih. Ini hebat ya. Terima kasih banyak. Bukankah kau JB dari kebun kadang itu? Ah, udah cukup dua. Sepuga tuh. Saibara sukanya batu akik. Kita bikin perhiasan ya abis itu ya. Iya, dia agak beda sih Kakek Saibara ini. Oke. Kita bikin hadiah cewek. Oh iya, kalau ada yang mau sholat atau mau apa gitu, gak apa-apa kok. Duluan. Iya Kak Taufan. Nah ini kita lanjut ke in. Ke in. Berguna kan simpan ranting. Iya. Banyak juga yang suka. Banyak-banyak yang suka. Gak apa-apa. Santai aja. Bang live dari semalam. Enggak, ini tadi kita jam 4. Dari jam 4 kurang sih tadi. Terus kita ke in. Ke
event cliff ada enggak ya? Harus sering-sering cek di sini. Oke, nikah yang ketiga. Hey Cliff, kau suka padaan atau apa? Heh, di gituin dong. Kalau kalian gimana nih? Tiba-tiba langsung ditanya calon bapak mertua kayak begini. Hey Cliff, kau suka padaan atau apa? Hah? Langsung bingung kali ya. Wah. Nah, kan panik. Panik dia. An, kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal ini? Aku keras kepada An, sulit jadi orang tua tunggal. Aku selalu banyak berharap dari dia, tapi sudah waktunya untuk dia pikirkan kebahagiaan. Bahagiaannya sendiri. Kalau kau tak memikirkan desa ini, kenapa kau tak tinggalkan saja? Dan tunggu dulu. Aku suka An. Wah, sejujurnya dan desa ini juga tentunya. Tapi aku tak tahu yang dipikirkan An. Oke, langsung yakin bapaknya. Jangan khawatirkan itu, aku hanya tinggal bicara. Apa? Panik. Tunggu dulu. Cliff, jangan lupa yang tadi kau bilang itu. Wah, dipromosiin terus nih anaknya. Oke. Ada yang ketinggalan gak? Ini tahun ketiga. Jika dia bilang tidak, aku tak bisa tinggal di sini lagi. Tadi sampai mana? Sorry kalau ada event, kadang gak baca komen. Live-nya ini, yang semalam udah, kita jam 4 baru live lagi. Semalam sampai jam berapa ya? 12 apa jam berapa gitu? Boleh, boleh. Karena dapat pancingan hari Jumat, Sabtu atau Minggu ke dermaga. Nanti tanya ke Greg yang suka mancing di dermaga itu. Itu kalau awal-awal main pernah dapat kuda, tapi akhirnya kudanya diambil, itu jarang dirawat berarti. Harus disiul sama sikat tiap hari. Thank you Bang Army. Padahal Cliff belum ada persiapan. Itu dia. Tapi ya, jadi pemilik restoran dong Cliff berarti. Nah, ya dapat kurcaci gimana? Capek ngurusin kebun sendirian. Oh, tinggal tanya aja kurcacinya. Tinggal ditanya aja. Kita makan dulu nih. Set meal. Thank you yang udah follow. Gas. Halo Kak Yaya. Nah, terus kita minum. Tereng tong ting tong ting. Minum air, habis makan minum. Oke tunggu, akan kuambilkan untukmu. Nah. Iya, kita nyuruh kurcaci. Waduh, jam 12 ya, udah pada kelar kayaknya. Nah, ini baru live kok, 1 jam lebih sih. Iya tadi sebelum jam 4 kurang lah. Iya, airnya gratis. Lantai atas klinik bisa dimasukin? Bisa. Cuma kita ke budung dulu nih bentar. Masih bisa disuruh gak ya? Coba-coba. Soalnya budungnya udah mulai cepet, tapi kalau yang tiga ini selesai, tinggal dua dong yang kerja. Istrinya siapa? Yang ini kita sengaja gak nikah sampai tamat. Rencananya gak nikah sampai tamat. Mau lihat apakah masih bisa happy ending apa enggak. Sebelumnya udah coba 5 kali. Kalau dalam supermarket bisa. Harus tanya 5 kali ya. Nah. Tak ada yang minta bantuan, tak ada yang diminta.
Udah kelar dong berarti. Ini bisa tamat, bisa. Tamatnya nanti di tahun keempat, tanggal 1 Spring. Itu. Lari, lari, lari. Tadi klinik dulu ya. Udah tahun keberapa? Ini tahun ketiga. Nah, kalau mau lihat tamatnya bisa ke profil. Di situ ada video yang dipin itu tamatnya pas nikah sama Popuri. Itu serial jomblo. Iya, bener banget. Tadi hatinya apa? Hijau dong. Udah nikah padahal dia. Oh iya, tadi mau lihat atas ya. Bentar. Mau lihat atas kan ya. Nah, ini atasnya. Ini ruangan dokter. Di HP juga bisa, Android tapi... ini kita masih penasaran loh. Ini bisa kita isi gak sih? Oh iya, ada sejenisnya Harvest Stone. Kalau supermarket kayak gini nih. Kalau supermarket kayak gini. Ya, harus ada yang di dalam. Ini pada di luar, Karennya di luar, mamanya Karen juga ada di lapangan. Ya, tidak. Kita beli tepung aja deh buat stok. Yang aku belum lihat itu yang di Wine itu. Oh, boleh kalau mau. Boleh, boleh. Supermarket tuh. Berarti udah ya supermarket. Kalau di perpus gimana perpus? Yang tembus itu ke kamarnya Mary. Pria yang di air terjun bisa dinikahin. Gak bisa. Kalau yang Harvest BTN ini gak bisa. Kita beli tepung. Tereng tong ting tong ting. Empat lagi. Ayo kita beli tepung. Kita beli tepung. Terima kasih banyak. Tong teng teng tong teng. Tong teng. Thank you yang udah follow. Thank you tadi Kak Halima, terus siapa lagi tadi? Thank you. Sorry kalau nggak kesebut semua. Kalau beli kenapa harus satu-satu? Itu dia. Nggak kayak apa, pakan ikan kan bisa langsung banyak. Terus nggak kayak bibit. Ini main di komputer. Iya, kita main di komputer. Ini sebenarnya game PS1. Tapi bisa di komputer, di laptop bisa, di Android pun bisa. Nah, ini perpus nih. Terus kita bisa tembus ke atas. Nih. Ini kamar Mary. Lemur kok? Enggak, tadi udah sempat tidur. Nih, ini kamar Mary. Thank you yang udah follow. Nah, kan tembus dia. Tadi ada yang mau lihat ini ya. Rumahnya Wayne. Tukang anggur. Di atasnya ada apa dia? Iya, jam 4 kita bisa ke situnya. Kalau panen anggur tahun berapa? Tahun pertama. Itu event untuk menggagalkan Cliff pergi dari desa. Kan si Cliff itu kan butuh kerja. Nah, itu harus diajak si Cliffnya itu untuk bantu panen anggur. Kalau nggak diajak, nanti Cliffnya pergi. Minyak tinggal dikit dong. Bulan apa tuh? Itu bulan fall. Musim fall.
masak yang enak dong. Mau masak apa nih? Masak apa? Yang kata Mary itu kah? Makanan yang sering orang makan. Itu kah? Yang enak. Yang enak dan sering orang makan. Bininya nggak ada. Yang enak dan orang sering makan. Ini enggak? Telur rebus. Semua orang suka makan. Ya enggak sih? Dan enak enggak sih telur hitungannya? Apalagi Kak Halima mau masak apa? Yang ini kita rencananya enggak nikah sampai tamat. Nah, ini udah. Tong-tong ini udah. Kue, mau bikin kue boleh. Cookies kah? Mau cake apa cookies? Kalau cookies kan nanti bisa ditaruh tuh. Nanti buat dikasih pas lagi Thanksgiving. Ini aman ya semua ya. Kue, cookies, boleh cookies. Cookies. Nah. Cookie itu kok gak tidur udah? Ini baru live lagi nih, baru sejam 40 menit. Butter. Kalau masak sengaja bikin yang gak enak. Oh, biar gosong gitu kah? Nah, udah bikin butter ya, terus kita baru bikin cookiesnya. Nah, seperti ini ya. Mari kita buat. Tek 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 ting. Nah, selesai. Wah. Langsung makan? Jangan deh. Kan niatnya mau disimpan. Enggak sih. Simpen di bagian mana nih? Ini. Cookies. Aku kalau masak sengaja ya tadi udah bikin semua resep udah 64 nih semuanya. Makanan yang dimasak bisa dijual enggak? Cuma ada masakan yang bisa dijual itu cuma mayones bisa. Yang lainnya kurang tahu sih. Mayones doang ya. Lari, kita ambil bunga. Paling dalam gali dapat apa? Kurang lebih sama sih. Dimulai dari pertengahan ke bawah itu kurang lebih sama. Kita ambil bunga dulu. Di musim summer kita nanam jangan banyak-banyak ya. Takutnya lupa lagi event popuri. Mayones dijual lumayan mahal. Mayones itu mahal. Hadir, halo Revina. Ini ngomong-ngomong gak live lagi Revina. Lari-lari. Buat apa bunganya? Bunganya buat dibagi-bagi di ini. Buat penduduk. Ada cewek yang ditaksir gak kok? Hah? Yang ini versi enggak nikah sampai tamat. Kita mau lihat apakah masih bisa happy ending atau enggak. Itu downloadnya dari mana sebenarnya? Di YT atau Google banyak untuk tutorialnya, tapi
kalau emang nggak mau ribet nyari-nyari lagi, bisa langsung di bio profil kita. Di situ ada temen yang jual. Nanti dibantu kok sampai bisa. Tuh. Penasaran endingnya? Oh, kalau mau lihat endingnya waktu pas nikah sama Popuri, kita sempat upload di profil ada tuh yang kita pin paling atas. Waktu tamat anaknya gede ke bang. Waktu tamat jalan sih, udah mentok pas jalan. Oke, kita berbagi di sini seperti biasa. Siapa sajakah yang datang? Oke, kita tunggu. Jam 8 ya. Mari kita tunggu jam 8. Nah, ada Basil, ada Kano. Terus ada Rick. Ya udah semua ya. Tinggal Cliff. Oke. Nah, terkasih-kasih bunga. Makasih. Orang-orang di desa ini benar-benar sangat baik. Ini udah. An, makasih. Makasih. Kau sangat baik sekali. Nah, terus ini nih. Duk. Nah, di YT ada kalau mau nyari. Banyak kok sebenarnya. Di Google cari aja cara main game PS1. Cuma kadang kan ribet juga ya nyarinya ya. Terus belum kadang takutnya nggak aman ada iklan-iklan gitu. Nah, kalau emang nggak mau ribet mungkin bisa langsung ke bio profil. Ini udah. Nah, ke bio profil jangan lupa klik titik 3 yang di atas kanan. Terus pindah browser dulu. Kadang kalau langsung suka nggak bisa. Masih sisa 3 nih, buat siapa 3? Kliklah. Nah, iya kalau mau lihat endingnya di VT yang dipin paling atas. Itu tamatnya tuh. Oke, kita pulang. Halo Bang, halo Kak Ichigo. Lari-lari. Nah, Kak suka makan udah belum? Nih, kalau ada yang mau sholat atau apa, jangan lupa. Kalau kita menemani aja. Pintu bawah itu bisa masuk kok. Eh, yang mana? Itu yang itu. Yang di tempat dok. Pagi kok, pagi Kak Heriansyah, Bang Heriansyah. Nah, tadi kayak ketemu di mana gitu. Sebelum kita live. Nikahin Bang, anak pemilik bar. Pemilik bar. Nih, ini kita lari. Oh, nggak apa-apa, santai aja. Iya, kita lebih ke arah nemenin aja nih. Ini udah. Pagi, pagi Kak Udal. Nih. Jadi yang di bawah tangga itu ini nih. Tuh. Pintu di dermaga bisa masuk kah? Dermaga? Oh, rumah Zek. Di rumah Zek itu ini. Kalau HMBTN nggak bisa. Nih. Pagi kamu dah. Kangen sekali main ini, iya Kanara. Benar-benar game zaman dulu. Lari-lari. Nih dia Karen di sini. Karen suka ngegalau. Selamat malam JB, apa kau suka laut? Ada beberapa tulisan kecil di dekat pintu. Nih, ini nggak bisa tuh. Rumah Jack, jangan masuk tanpa izin. Di sini nggak bisa. Ya, bunganya habis. Tahu gitu jangan dihabisin tadi sisanya. Tidak, lupa ada Karen.
Ah iya di situ Bang Heriansyah. Eh ini belum selesai. Apa emang baru? Baru. Baru Kak Dena. Tadi jam 4. Lari. Kita mandi dulu lah ya. Lari lari lari. Waktu SD. Oh alah. Pakai game Shark kah? Mawar berduri. Biar jadi berasa Aus. Sultan. Tapi abis itu jadi ini gak sih mainnya? Jadi gampang bosan. Kita mandi mandi. Udah nikah belum? Yang ini kita sengaja gak nikah sampai tamat. Nah kita mau lihat apakah nanti bisa happy ending atau enggak. Itu oh ex member JKT. Nah itu dia, kita mandi dulu. Oke. Sampai jam 12 deh ya. Lempar telur. Lempar telur. Bisa sih, mau. Tapi stok telur rebus banyak sih. Nih, kalau kita lempar telur di sini. Kita coba ya, mumpung jam 12. Masih aman lah bolak-balik. Kita ambil telur. Nikahnya sampai berapa kali? Nikahnya sampai berapa kali? Nikah cuma sekali. Kayaknya cuma sekali. Apa mungkin maksudnya tamatnya? Dari semalam tidur, tidur bangun, tidur bangun. Itu. Nah, ini kita simpen-simpenin telur. Tuh kan banyak kan telur kita yang biasa. Nanti ganti ke telur rebus. Mawar berduri. Ouch. Tadi kan mampir sebelum live itu. Gak bisa poligami. Poligami gak bisa. Kayak harus nikah biar happy ending. Nah itu dia, kita gak tahu. Kita mau tes. Kalau gak nikah masih bisa gak happy ending. Mawar berduri. Kai nanti balik gak? Ouch. Kai pasti balik sih harusnya. Setiap summer. Tuh jadi telur rebus. Thank you Kak Dena. Jadi kan telur rebusnya. Telur rebus. Ke air terjun. Mau ke air terjun. Udah jam segini mah gak muncul Dewinya. Di sungai juga bang yang pas air terjun. Mawar berduri. Ya tapi jam segini. Tunggu ya kita coba. Telur biasa, telur rebus bisa kita terjun ntar. Boleh, boleh. Tapi kalau jam 1 pagi udah gak bisa. Boleh, Dewinya boleh. Dewinya tidur. Boleh, Dewinya sedang boleh. Tertidur. Nih. Tuh gak bisa. Dewinya tertidur. Oke, kita pulang. Thank you, Kaci. Kaci, thank you buat giftnya. Di sungai juga yang air terjun ya tadi ya. Lari, kita simpen telur rebus. Buat apa dilempati jadi telur rebus, Pak? Nah, itu. Udah bang, tidur. Nah, kalau ada yang mau istirahat, boleh. Mau istirahat. Thank you yang udah follow. Nah, ini kita simpen. Kita simpan-simpan. Nah, ini nih. Telur. Ini kita 2 jaman deh. Sampai jam 6 mungkin. Nah ini udah. Kita lihat TV. Di Andro. Bisa gak bang? Di Andro itu gak bisa. Kalau langsung harus pakai emulator. Di iOS ya gak bisa. Jadi kalau di Andro itu tetap harus pakai emulator lagi, nggak bisa langsung di Play Store. Belum tidur kah? Dibilang belum,
tidur bentar, tidur bangun, tidur bangun tadi main tambang tengah malam auto rumah sakit. Iya, lebih cepet capek ya kalau malam ya. Mawar berduri. Ouch. Cuma kalau misalnya mau malam juga bisa. Biasanya kita di awal-awal nambang terus sampai malam pun nambang. Jadi capek dikit langsung berendam. Itu. Thank you Karima. Thank you tadi yang udah follow. Nah, itu. Nah, kita siram-siram lagi. Kita siram-siram. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Tunggu. Bener dong. Piwit. Kaca. Kalau hujan disiram nggak? Kalau hujan nggak usah. Kalau hujan nggak usah disiram lagi. Kita isi air. Oh kalau tamat gimana ngelanjutin ya? Nanti otomatis ke ini kok. Apa kelanjut? Nanti selesai apa namanya credit scene tamatnya. Kalau happy ending ya, tapi kalau misalnya bad ending diusir nggak bisa lanjut. Kalau ini sih ada kemungkinan bisa happy ending karena penduduk kita dekat semua. Halo Tasya. Ini kita lanjutkan siramnya. Siram. Ini tempat wali kota. Jarang. Lebih tepatnya pas ulang tahun doang sih. Itu dia. Pas ulang tahun kita biasanya selalu bagi hadiah. Game aku dulu ini Harvest Moon. Iya. Game zaman dulu. Walaupun zaman dulu, tapi sekarang dimainin masih oke lah ya. Udah tahun berapa? Tahun ketiga ini. Nah, kalau kita ulang tahun diapain kok? Kalau kita udah ada istri, itu makan-makan di rumah. Cuma kalau belum, biasanya cuma dapat surat. Surat ucapan. Tuh. Nih, biasanya dapat surat ucapannya di kotak surat. Kalau belum nikah ya. Seru banget, gak ngebosanin kak. Iya kan? Kita aja udah 5 kali tamatin. Nah, ini kita simpen nanasnya. Yang nyanyi di atas gunung sama harvest itu siapa? Nah, itu dia. Itu tuh yang kita nikahin. Jadi misal kita nikahnya sama Popuri, ya itu berarti dia Popuri. Itu tergantung sama yang kita nikahin. Kalau misalnya kita nikahnya sama Karen, berarti itu Karen. Itu sebenarnya ya cocok-cocokan lah. Kalau dibilang dari apa? Dari bisa nyanyinya lebih ke Karen. Terus kalau dari suka di gunungnya lebih ke Mary ya. Terus dari penampilannya lebih ke An mungkin. Ya, cocok-cocokan lah ya. Ini udah belum? Yah, ditinggal dong. Kok lari mulu dia? Udah ya, aman ya. Tanggal 13 ada apa ya tadi ya? 13 gak ada apa-apa sih, aman. Kurcaci. Wah, langsung kurcaci. Mumpung masih pagi. Yang
enak, cuman Harvest Moon 1 yang versi 2 sama 3 enggak. 3 enggak asik, kenapa tuh? Harvest Moon versi 3 maksudnya mana? Teng tong teng. Kapan tukang posnya ngirim? Itu dia. Tahu-tahu ada di kotak surat aja. Cara kaya apa tuh? Di festival kuda. Itu mungkin yang apa, beli medali, beli tiket jadiin medali, nanti tukerin ke perhiasan, perhiasannya jual. Itu. Bentar. Kurcaci. Kita minta bantuan. Langsung aja ya. Di 345 Timit Hogi Steak. 7 hari langsung. Ting tong ting tereng tong ting. Kalau di spring ini harus 5 kali tanya. Ting tereng tong ting. Harus 5 kali tanya. Baik, minta apa saja Budung. Kok lebih banyak penjualan telur daripada mayo? Iya. Apa kita sesekali jadiin mayo terus? Terus baru dijual? Nah. Jadilah seseorang seperti dia yang bisa mencapai kesuksesan dengan menjalankan wasiat kakek. Apa tuh? Gimana? Kapetelot. Jadiin mayo aja lah. Boleh. Buku resepnya ada berapa? Buku resep ada 64 udah. Dimulai dari sebulan. Walah. Iya, kita di, tapi di uji coba 3 tahun. Di uji coba dalam 3 tahun. Merawat hewan ternak ya. Mulai dari sebuah ladang sampai bisa menambang 4 istri. Iya tah. Luar biasa. Jangan banyak-banyak. Nah, pas pertama kali main nikah, enggak nikah dong. Pertama kali kemarin waktu live itu pertama kali samaan. Itu udah 5 kali tamatin. Kita minta bantuan ternak. Yuk, apa kau datang minta bantuan Budung? Thank you tadi yang udah follow-follow. Seminggu dimulai dari besok. Aku kan berusaha tidak ketiduran dan datang. Asik. Oke. Reng tong ting. Dialah lelaki sukses yang sesungguhnya, asik. Jangan lupa memeras susu dan tidur. Hah? Masa cuma sapi doang yang diurus? Kapan ultahnya? Ultahnya sekitar bulan winter. Tapi kita tanggalnya lupa lagi. Nah ini udah, kita ambilin ini hasil alam. Lari. Tereng tonteng tonteng. Pas buka suratnya kapan nikah? Ah, pas buka suratnya kapan nikah? Gimana maksudnya? Dapat surat malah kapan nikah? Itu surat dari siapa itu? Cara sapi menang festival sapi gimana kok? Hatinya harus banyak, minimal 9 lah ya. Kalau bisa 10. Kalau bisa. Itu.
Ten jual-jual dulu. Memancing, menanam, menambang, bebatuan sampai 4 kali gak tuh, jangan. Game favorit zaman SD. Game zaman dulu. Kak Gina, yang ijo tadi hasil alam apa sih sebenarnya? Ijo rebung kah? Atau daun? Tadi yang dimaksud daun obat. Ya. Dari guguk kok? Apa yang dari guguk? Suratnya. Berapa bulan hatinya full ya? Masih sampai tahun kedua baru bisa. Kalau hati sapi tahun pertama agak susah sih untuk menangin festival. Bahkan kayaknya nggak bisa deh. Jangan pakai chip. Kangen game ini woy. Kenapa? Game zaman dulu ya, nostalgia. Ya dulu tiap pulang sekolah suka mainin ini. Nah itu dia. Seru kan? Satu tahun berapa hari di game? Di game itu satu tahun 120 hari. Itu berarti perbandingannya 1 banding 3 ya. Iya gak sih? Jadi satu musimnya itu cuma 30 hari. Tapi kalau dihitung tahun, satu musim itu sebenarnya 3 bulan. Walah Kak Taufan. Saran kalau main game gini jangan. Jangan nge-cheat, jadi gampang bosen. Ih, ada satu. Tentoreng, tongteng. Nah, kita cari pakan sapi ya. 360. Wih. Wih. Pokoknya yang main, aku yang nyanyiin backsound. Wih. Iya, backsoundnya ini loh yang bikin kangen itu. Thank you Bang Yeryansyah. Thank you buat Lope Oren-nya. Main di mana, Kak? Ini main di ini. Komputer. Tapi di laptop bisa. Di HP juga bisa. Mau sembuhan dulu. Oke, Noritsky. Sabit-sabit dulu nih. Cari pakan sapi. Udah 500 aja. Nah. Caranya biar bisa download di HP gimana? Caranya. Sebenarnya tutorial banyak. Di YouTube atau di Google bisa cari. Boleh. Cara main game PS1. Tapi kalau emang gak mau ribet, bisa langsung ke bio profil kita. Di situ ada temen yang jual. Nanti dibantu kok sampai bisa. Itu. Nah ke bio profil jangan lupa klik titik 3 yang di kanan atas dulu. Terus pindah browser. Soalnya kalau langsung kadang suka nggak bisa. Di HP nyari di mana kok? Nah itu di bio profil. Nah kalau nyabit suka ada kodok tuh. Suka ada kodok. Nah ini udah. Sapi kita makanannya banyak dong. 700. Udah nggak usah beli-beli lagi lah. Pakan sapi.
Thank you yang udah follow. Thank you. Ah, ada ngedengar sesuatu gak? Ada dengar-dengar sesuatu kah? Nih, sumbaton aja bang. Ya lagi dipertimbangkan sumbaton juga nanti. Eh iya. Ya. Wah lupa ada yang lapuk. Wah ya. Sorry gubuk. Kali ini karena Anda bisa masuk. Keluar. Aduh. Tidak. Terlalu panik. Ini dulu. Gak ada jalan lagi kan? Gak ada jalan dia. Mau ngapain coba? Udah. Aku juga panik. Iya, terlalu panik. Ya ampun. Udah dia gak bakal bisa ganggu lagi. Mau ngapain coba kita lihat nih. Udah gak bakal bisa ganggu dia. Ini yang dicari kata Ovan. Gak tidur. Tadi udah. Ini kita baru live lagi. Kebuang telur emas. Ayo guguk. Nih, gonggongin. Bukan ke kita, gonggongin itu tuh. Nih, gonggongin ini. Nah. Kita pantau dari jauh. Di iOS nggak bisa. Iya, di iOS nggak bisa. Ini dong. Udah ya, biarin aja kali ya. Udah nggak bakal ganggu dia. Kebun kita udah aman. Oh boleh, gitu, biar gubuknya nggak masuk. Itu bener, tadi gara-gara ada yang lapuk aja, jadi masuk. Iya, kayunya lapuk, dia bisa masuk. Kalau sekarang sih udah aman. Kandang ayam kita nggak bakal dimasukin lagi. Nah, aman ya. Thank you, Kak Ali Akbar. Thank you, Bang Heriansyah. Tuh, udah aman. Udah nggak bakal diapa-apain lagi kita, ayamnya. Oke, kita keluar. Harvest Moon, Kak Lusano. Untuk HP cuma tersedia di Android, benar. Cuma di Android. Di Android, benar mainnya. Itu apa? Tadi guguk liar. Guguk liar dia datang untuk ganggu hewan ternak. Mas melotot ketakutan. Iya. Istri mana? Istrinya. Yang ini kita rencananya nggak nikah sampai tamat. Itu. Lari. Boleh. Thank you, Kak Vero, buat lopi oranye-nya. Yuk, tidur. Nah. Buat apa ya itu? Lupa. Apa yang buat apa? Lungin apa gitu ke kolam mandi. Oh, ini rebus telur. Ini kah? Kok nggak tidur? Tidur, Kak Eka. Ah, pas Kak Eka tidur, kita tidur. Ini baru live. Nah, tadi mana? Telur, nih.
Jadi telur ini dilempar ke kolam air panas, jadi telur ini. Tuh. Gak nikah tapi punya gebetan gak? Sepertinya hitungannya kayak kemarin kita pergi sama Karen ke Gadas Festival segala macam. Gebetan mungkin ya itu ya. Oke, kita tidur. Cara buat telur rebus. Itu tadi iya, lempar ke kolam benar. Ih, kita nonton TV. Bang Brev lagi apa tadi ya? Tapi ada masih. Kenapa nih kasu ini? Tumben nih nyariin, kangen kah? Yang ada mangkok, apa tuh? Oh, kalau telur rebus mangkok mah yang kita masak di dapur. Nanti endingnya beda ya kok kalau nggak nikah. Itu kita nggak tahu, kita mau coba justru. Karena kita sebelumnya 5 kali tamat, ya nikah semua sama kelimanya itu. Nah ini kita lagi coba nggak nikah sampai tamat, endingnya kayak gimana? Cara dapetin jodohnya, apa tuh karena gimana itu? Cara dapetin jodohnya itu kasih bulu biru ke Munzir. Dulu tuh nggak cuma telur dah kok yang dicemplungin. Kalau itu ke ini air terjun Dewi yang keluar. Oh iya, Thanksgiving. Thanksgiving. Kita kasih siapa nih Thanksgiving? Mau bikin cookies sebanyak-banyaknya kah? Oh, dia mulai di mana? Di mana-mana. Di mana aja tuh? Collab kapan kok? Mau collab sama siapa? Kak Ichigo. Dapetin bulu biru di mana? Bulu biru itu di supermarket bisa beli. Tuh. Itu 2 3 4. Nah, kita ambil ini enggak sih? Nih. Itu main di mana? PC atau Android? Di PC. Mainnya di PC. Aduh. Oh tadi ada yang mau lihat ini ya, bulu domba jadi benang. Terus kasih. Aduh, kita nggak bawa gunting. Suka lupaan. Tidak, tadi Bang Brep. Bang Brepnya ketiduran kah atau gimana? Ya nggak bawa gunting lagi. Tadi mau lihat Nenek Ellen dikasih benang. Masih nyimak kah Bang Brep? Kita lihat domba baru ingat. Thank you yang udah follow. Nama gamenya Harvest Moon. Itu main di mana? PC atau Android? Kita main di PC. Di Android juga bisa. Yah, boleh. Dapat banget. Apakah renovasi rumah dulu? Iya. Harus renov rumah dulu. Terus hati gadis harus ada yang oranye minimal. Thank you Kaswini buat ini es krimnya. Ya dihalang mana-mana sih. Ayo dong kasih lewat dong. Dihalang dari mana-mana. Ya mantap. Tulis dong Harvest Moon. Nah tuh Nuritsky. Baru kita mau ketik. Nah yang diketik Nuritsky. Kalau di PC atau laptop download di mana? Sebenarnya di YT atau Google banyak. Kalau emang mau nyari, tapi agak ribet harus nyari emulatornya, nanti nyari BIOSnya, setting-setting, terus nyari gamenya. Nah, nyarinya juga kadang hati-hati juga. Tapi kalau emang nggak mau ribet, bisa langsung ke bio profil. Di situ ada temen yang jual, harganya cuma 5.000. Nanti tapi dibantu sampai bisa. Ya mungkin tuh anggap aja downloadnya gratis, tapi bayar 5.000 itu untuk bantu kita sampai bisa. Nih resep udah ini nih.
kita mau bikin cookies berarti bikin butter dulu. Yang lain nge-lag kah? Pasu ini nge-lag. Thank you yang udah follow. Itu yang abang kok belum dapat jodoh. Emang sengaja nggak nikah sampai tamat. Yang sebelumnya kita udah 5 kali tamat, nikah semua udah 5-5-nya. Nah yang ini yang ke-6 kita mau coba kalau nggak nikah sampai tamat, apakah masih bisa happy ending? Kita bikin butter. Kalau nggak bayar, mungkin nyari banyak kok di YT atau Google kayak Ichigo. Boleh, boleh. Kalau itu yang jual bukan kita, kita bantu share aja. Nah, oke ku siap, makasih. Aku pengen install semua. Lumayan buat ngabuburit, iya. Tuh, tadi kan di kulkas ada satu ya, tinggal bikin 4 lagi berarti. Mari kita buat. Ting. Nah selesai. Satu lagi kita bikin butter. Butter, butter. Nah, baru bikin cookie. Thank you yang udah follow. Thank you Kaswini buat Fiery Wings-nya. Nah, cookies. Wih, telur emas ya, pakainya ya. Oke ku, siap, makasih. Sama-sama Kak Gina. Tadi ke scroll ya. 3 lagi cookies. Masak-masak. Cookies. Oke. Nah. Tek 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 tek. Ting. Wah, satu lagi. Nanti satunya ada di kulkas. Lari. Halo Kak Uni. Dari Popuri belum buka. Mau diapain kok cookiesnya? Mau berbagi ke para gadis di desa. Kan ini Thanksgiving Spring. Berarti dari Mary dulu. Nah iya, ada Thanksgiving. Itu kumpulin uangnya dari nol. Iya, dari nol. Enggak dari nol sih, dari 500. 500. Duh, pada tutup. Jam 10 kah kita tungguin? I see, nah. Udah nikah nggak masalah ya? Apa kau mau membaca buku? Gray bilang dia buat kue untuk hari ini. Kau harus beri sesuatu pada kekasihmu ya. Ah, siapa kekasihnya kita? Kita malah disaranin dong. Ya,
Cara dapat resep gimana? Masak. Masih jam 5, Bang. Ah. Apa yang jam 5? Tidak. Salah ngasih. Nah, Eli. Penasaran kalau gadisnya udah pada nikah masih dapat kue atau coklat gak? Nah, itu juga salah satu penasaran. Gak pakai dong, kalau pakai cheat yang ada nanti malah gampang bosan kamu Zir. Mau nikah sama siapa? Yang ini kita rencana gak nikah sampai tamat. Orang tuaku berkelahi dengan berteriak, tapi ibuku yang paling sering. Nah, kita kasih cookies. Wow, makasih. Kau ingat festival Thanksgiving Winter? Kelihatannya itu enak sekali. Kok ingat? Kau ingat festival Thanksgiving Winter? Oh, kemarin dia ngasih coklat. Udah gitu. Kayak gitu. Wih, kuning. Aku terkesan orang seumurku. Lah, kembung. Eli, sekarang oh, sapinya udah penuh. Iya, udah penuh, Kak Taufan. Sekarang Eli. Oh, JB, ada masalah. Nah, ini udah nikah nih. Oh, itu benar? Ku buat kau makan coklat renyah pada saat festival Thanksgiving Winter lalu. Makasih ya, JB. Ah, gitu. Halo, Eli. Berarti ini satu lagi tadi, popuri. Eh, tunggu, kok satu? An dulu, An. An, terus popuri. Karen, iya, Karen cantik. Domba juga udah. Wih, pas banget. Di depan. Ih, kok gak bisa ditanya tadi? Tidak. Tadi gak bisa ditanya loh. Emang mau masuk dulu kali dia. Iya, full. Sapi sama dombanya udah 20. Ih, udah di atas aja. Aku suka bersih-bersih, aku kotor. Tapi rasanya enak mandi setelah bersih-bersih itu. Nah. Wow, itu terlihat enak ya. Betapa kerasnya kerjamu. Makasih, akan kunikmati. Jadi kayak tembus tadi. Ini udah enggak. Kayak tembus dari sini ya. Apa jangan-jangan kayak rumah gods pas winter bentar? Apakah ada bug? Enggak. Satu lagi popuri. Nah. Popuri. Apa nih yang perempuan aja Kak Ichigo? Minta bahasa Indonesia buat di HP dong, Bang. Oh. Mungkin bisa DM ke IG kalau mau, atau kalau gamenya doang bisa gak ya di bio profil, mungkin tinggal pilih, mungkin ada yang jual juga temen, nanti dibantu kok sampai bisa. Mungkin bahasa Indonesia juga tuh, tapi kalau emang mau yang khusus Indonesia doang, gamenya udah punya emulator, mungkin bisa DM ke IG, nanti kita kasih ini ya buat apa, Google Drive ya. Thank you yang udah follow. Makasih, hatiku sangat berdegup kencang. Thank you yang udah follow. Thank you Kak Jovi. Thank you semuanya. Mau cari bug kayak di rumah gods ya? Iya. Kali aja ada. Abis semua. Semua gadis tadi udah dibagi-bagi. Ini main di laptop Kak. Ini main di komputer. Di apa namanya, di laptop juga bisa, di Android juga bisa. Itu pagi kok, sorry baru mampir. Halo Karimuru, pagi. Oh, udah baperin anak orang tapi gak nikahin. Udah nikah malah.
udah nikah itu, kayak si Ellie udah nikah sama dokter, Mary udah nikah sama Gray. Kita yang jadi sad boy. Bukannya kita yang ini. Kita bukan playboy tapi sad boy, asik. Enggak bikin patah hati kan, udah pada nikah tadi Ellie. Ini kita yang ditinggal nikah. Halo Kak Eldio. Goreng tong teng. Eh, di laptopnya gimana? Mungkin bisa ini apa namanya? Ke bio profil, di situ ada teman yang jual. Nanti dibantu kok sampai bisa. Left dari jam 4 tadi kayaknya, jam 4-an. Thank you yang udah follow. Thank you Kak Syang. Game kesukaan saya bang. Iya Kak Winda, game zaman dulu. Tanggal 14 kan cuman win. Eh buat ini ya. Apa cookies Thanksgiving gitu. Thanksgiving ada winter, ada spring. Kita ngasih hadiah pas spring. Ini jual-jualin. Iya Kak Farel, game zaman dulu jadi nostalgia. Harvest Moon. Ini udah. Cara dapetin coklat gimana? Dapetin coklat itu tanggal 14 winter. Tanggal 14 winter ini udah siap semua kan. Kebalikannya dari 14 spring ini. Kalau kita kan yang ngasih. Kalau 14 winter kita yang dikasih coklat. Tapi tergantung, kalau mau coklat batangan itu hatinya harus ungu atau biru. Kalau lebih dapatnya kue coklat. Boleh itu. Boleh. Kok ayamnya nggak ada? Itu ayamnya di luar tadi. Kita keluarin. Thank you Kak Swini. Ayamnya kita keluarin. Di HP bisa gak? Main Harvest Moon di HP. HP. Di HP Android bisa. Pertama kali main nikah sama siapa? Pertama kali waktu live. Boleh, kita boleh. Kita samaan nikahnya. Tapi kalau dulu zaman bocil tuh kita main. Kenapa entah kenapa lebih ke Ellie ya. Kalau udah gede nih pas kemarin pas live pertama kita lebih ke An. Eh satu lagi. Lumayan satu lagi. Kirain udah. Thank you Kak Eldio buat kue rayanya. Lari. Wih, gimana kalau di HP? Aku terakhir main dulu pas masih punya PS. Kalau di HP, download emulatornya dulu, terus download BIOSnya, setting-setting, abis itu baru cari gamenya. Nanti buka gamenya harus lewat emulator. Tutorial banyak kok di YT atau Google cara main game PS1. Tapi kalau emang gak mau ribet, mungkin bisa langsung ke bio profil aja. Di situ ada temen yang jual. Nanti dibantu kok sampai bisa. Itu. Nah, ke bio profil jangan lupa pindah browser dulu. Klik titik 3 yang di kanan atas. Nah, terus pindah browser. Soalnya kalau langsung suka gak bisa. Kita mandi. Reng tong ting tong ting tong ting. Wih. Nah, udah jam 7:10. Masih ada yang belum dikerjain kan? Ah, yang lapuk-lapuknya kita rapiin dulu nih. Tong teng. Kak, abis ini ada event apa lagi? Event terdekat ada tanggal 18 Festival Kuda. Kayaknya itu ntar malam deh. Eh, tapi ntar kita lihat. Keburu gak ya Festival Kuda?
Soalnya nanti dua-duanya ada festival masak lagi. Apakah kita sampai festival kuda? 4 hari ya. Kalau emang gak keburu mungkin ntar malam. Kita live setiap jam 7. Ada Karina. Halo. Wih, malah disiram. Thank you yang udah follow. Sorry kalau gak kesebut semua. Ini jual aja, jual. Kok kalau festival malam bintang winter itu di mana? Gimana ya? Starnet ya. Starnet itu kalau kita belum nikah. Kalau belum nikah, kita ke rumah gadis. Kita yang datengin jam 6. Jadi jam 6. Itu. Ntar dulu, yang tengah ntar dulu panennya. Soalnya penuh. Selesai nyiram dulu. Nah. Blubuk, blubuk. Tak ada apapun. Kalau hatinya masih ungu, bisa kok. Kita belum pernah coba ungu ya. Buat pastiin ya di tanggal 13. Coba tanya dia mau apa boleh, enggak. Boleh. Ada ini kan kayak percakapan kalau dia mau diajak apa enggak. Tapi kalau mau amannya sih biru sih. Ungu belum coba. Bunganya buat siapa? Buat kalau ada yang ulang tahun. Biasanya kita kasih bunga nih. Itu masih jam 8, mandi dulu gak sih? Tadi udah tidur aja langsung. Boleh, boleh. Semoga gak kesiangan. Thank you Karina, thank you Kaswini. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tidur.